Halo, jumpa lagi dalam tutorial Photoshop. Pada materi kali ini kita akan mencoba menggunakan tools yang ada di dalam Photoshop. Jika sebelumnya, pada materi sebelumnya kita belajar tentang penggunaan tools yaitu elliptical marquee tool, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan lasso tools. Anda bisa mengklik bagian ini dengan klik kanan, kita pilih lasso tools. Lasso tools adalah salah satu tools yang digunakan untuk menseleksi objek pada Photoshop dengan seleksi yang bebas. Jadi kita bisa klik di sini, kemudian tahan ya, tahan seperti ini, tahan klik tombol mouse kiri seperti ini. Oke. Nah, jika kita sampai sini menghentikan menahan tangan kiri mouse kita lepas, maka hasilnya seperti ini. Kita kontrol D untuk diseleks, kontrol tombol D untuk diseleks, kita ulangi, kita klik kembali. Pastikan jika kita belum selesai menseleksinya, maka jangan lepas atau tak jangan lepas tangan kiri pada mouse. Ini seperti ini. Oke. Jika sudah bertemu, maka akan terlihat tombol tanda seperti ini. Kita pastikan lepas seperti ini. Nah, kita lihat bahwa objek yang telah kita seleksi hasilnya seperti ini. Maka untuk mengkopinya, kita sama dengan tutorial sebelumnya, kita tekan Ctrl C pada keyboard, lalu buka file, pilih New. Oke. Kemudian ini adalah lebar dan tinggi asli dari objek yang kita seleksi, kemudian pilih OK, kemudian Ctrl V pada keyboard untuk paste. Nah, ini adalah hasil dari objek yang kita seleksi tadi. Baik, demikian tutorial singkatnya bagaimana cara menggunakan lasso tools pada Adobe Photoshop. Kita jumpa lagi pada materi tutorial berikutnya.